Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Andainya kau katakan sebelum perkawinan, takkan menjadi rasa penyesalan. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan. Hai, ketemu lagi dengan I Will Be Kri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rega di Ampat. Terus ikut biar bareng terus. Oh ya, halo. Kalian semuanya breaker aku dimanapun kalian berada. Cuman ini kabelnya. Oh iya, kita udah dapat absen. Bahasa ini absen juga sama Melayu. Ya lah, kita sebutin aja deh ya. Absen Indonesia, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Thailand, Hong Kong, Macau, Taiwan, Arab Saudi, Abu Dhabi, Australia, Brazil, Jerman, mana lagi semua. Ya, dimanapun kalian berada, jangan sampai kalian linglung kayak aku ya. Yes, aku linglung nih tadi. Nah, linglung kayak kesirep gitu ya, kan sebentar ya kan. Yang pasti ya, aku doain kalian semuanya sehat. Betul. Walau biak dan bagian kurangan satu apapun. Hari ini kita reaksiin sang juara yuk. Yes, ini para juara ya. Betul sekali, ada Fildan di A4, ya. Ada Ebi di A5, dan juga Afan di A5. Nyanyiin lagu Kau Dusta. Sebelumnya lagu ini. Ini lagu, ini kalau audisi ya, dari zaman aku lagu wajib ya. Zaman aku audisi DA, ini lagu wajib yang harus dibawain loh. Iya, lagu wajib anak audisi DA nih. Guys. Soalnya, sampai kemarin juga DA 5 kayaknya mau mesti lagu itu. Ada. Yang ada lagu wajibnya. Ini kan Fildan, kita tahu tipe-tipe suaranya seperti apa. Ebi juga pernah loh nyanyi lagu Ebi pernah ya, Afan gitu kan. Kebayang enggak sih ini gado-gado ini dicampurin yang benar-benar beda banget suaranya mereka. Apakah Endul nyanyi lagu berat seperti ini, seperti apa yang mereka tampilkan? Ya, tontonin aja yuk, Afan, Ebi, sama Fildan, air mata perkawinan. Tapi jangan sampai air mata aku sama mereka banjir sih, jadi karena kalau tidak subrek ya, jadi harus subrek. Jangan jadi air mata, cepat air mata perkawinan Ebi, Alvan, dan juga Fildan. Musiknya ini ya, langsung nyatu ya, mewah gitu. Aduh. Mampu. Makan. Dengan husky dan gazalnya. Baru kau dusta nih, belum panjang aja kita udah dibikin. Oh, gile. Aduh, juaranya. Enak banget. Aduh, enak banget sih dari. Oh. Benar-benar dibikin dengan caranya banget ya. Iya, enak banget suara dia, sumpah. Siapa? Itu enak banget di ujungnya. Seperti di atas.
Sebenarnya enak banget sumpah. Hebi. Benar. Rendah banget ini. Tapi untungnya nih Vildan tuh range-nya bisa, agak lebar ya, gitu, jadi aman sih kalau Ebi sama Avan kan masih belum settle nadanya ya. Maksudnya tuh masih suara teenager ya. Kan? Jadi Vildan tuh range-nya agak lebar, jadi aku rasa sih kawin. Ini apa nih? Aduh. Asik. Colornya semua beda mereka bertiga. Dan Avan tuh punya cengkok sendiri. Yes. Avan itu gak bisa bercengkok dangdut yang keriting kayak Ebi gitu ya. Tapi dia punya cara sendiri buat mencengkok. Mm-hmm. Itu bedanya yeah. Avan. Oh, aduh. Berubah ya aransemennya ya. Bilang ini kenapa dilurusin nih? Kenapa dilurusin? Aku masih kan karena kita tahu harusnya itu dicekoin kan. Gimana gitu ya kan. Lah kok dilurusin? Kok dilurusin ini? Apa karena ada yang enggak bisa cengkok? Ternyata aransemennya. Yes, aku suka banget ini aransemennya, mewah, mahal. Dan pecahannya juga. Ya, itu dia begitu pecah tuh langsung be cakep. Dan memang ini tiga-tiganya sih bukan Vildan, suaranya tuh khas dan berbeda-beda gitu. Vildan tadi enak banget. Sumpah Vildan tuh rasanya enak banget. Gua enggak ngerti bisa sambil buang gitu gimana. Iya. Jadi ya kan agak susah gitu ya kan kita style-style gitu ya, ya kayak orang beda-beda yes. Enak banget Vildan. Endurance ya keren. Yes. Oh, panjang. Gila. Oh. Oh. Aduh. Ebi, kan aslinya cuma apa arti tangisanmu di depan penghulu. Tapi Ebi gila. 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 Tuh kan dia beda sendiri kan? Bener kan? Avan tuh punya cengkok sendiri kan? Betul banget. Dia tahu caranya untuk menutupi yang dia gak bisa gitu yeah. Kan? Kenapa arti tangisanmu? Maksudnya gitu, dia yes. Dimainin ke atas sama dia. Dia itu smart yes. Smart banget kalau kayak gitu. Betul. Oh. Au. Oh. Hatiku ini. Gimana pokoknya apa cengkok mereka ini beda sama aslinya gitu ya kan? Gila ini mah pas dicatuin bertiga gini. Nyatu banget gitu ya kan? Padahal ini jaraknya jauh-jauh ya, susah buat kita komunikasi untuk kode-kodean. Kode-kodean ya. Kan?
luar biasa. Terima kasih sudah diwakilin sama sama Biodi sama JD Eleven. Luar biasa, luar tapi biasa. Tapi enggak luar biasa ini menurut aku. Pendek. Pendek banget. Ini kayaknya masih nyambung ada lagi kali ya. Masa cuma satu MV, satu rap doang sih? Ini tapi sumpah sih mereka bener nyanyinya dengan cara mereka masing-masing. Ya. Buka dengan Kavil Dan tadi dengan caranya dia yang ada husky-nya, husky-nya. Ngomongin gitu ntar kali ikut lagi. Husky apaan? Yang husky-nya terus dengan feel-feelnya dia dan Gazelle-nya keluar semua di situ. Dan aku selalu juga sama Avan nih. Tadi kita bilang kan Avan tuh enggak pintar bercengkok kayak kritik banget gitu. Nah, ya. Apa tuh kayak Vildan? Vildan tuh enggak terlalu kritik ya kok dari banget. Kan. Bener-bener. Tapi dia punya cengkok sendiri. Mereka tuh pintar menyiasatinya gimana gitu biar itu tuh jadi wow. Jadi luar dan enggak fals intinya nah, itu sih sebenarnya. Lu mau itu. Mau cengkok kritik gimana pun kalau enggak pun kalau fals sama bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pintarnya Avan yang aku salut sama Avan. Kalau Ebi ini udah makanannya Ebi. Itu udah makanannya dia banget. Ini belum keriting banget lah dibilang kalau ini kalau ini Ebi belum 100% menurut aku ini ditahan nih ya kan di sini. Kalau Ebi sendiri nyanyi lagu ini, habis sudah. Keritingnya ada keriting Little Missy. Keriting banget. Oh iya, mengembang gitu ya. Tapi aku soalnya apa mereka ini ya kan lagu ini kan bukan lagu duet atau trio ya. Begitu dibarengin suara mereka pecah itu keren cakep. Banget, cakep banget. Benar. Pokoknya keren banget, luar biasa. Luar biasa. Seperti kalian juga luar biasa. Biasa. Tapi apalagi kalian subrek luar biasa. Iya, jadi loncengnya nyalain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.